semua fans, back again with me, Rondeke Gazelle Cross di my channel. Kamera lu. Ini kamera lu. Ini mahal kan? Jadi Pai punya kan? Oke, jangan dibanting, jangan dibanting. Dadah semuanya, acara abis, boom. Lagi weekend, toilet murid-muridnya banyak sih, gila. Dia udah punya murid sekarang. Sekarang lagi nge-vlog. Dan di belakang gue ada buku-buku lama. Fetish gue buku-buku lama. Jadi kalau sampai ada salah satu buku favorit gue, kayaknya bakal gue curi. Cut. Jadi kamera gue dibajak sama si Alpha Male Gazelo. Gazelo ini apalah, siapalah, gue gak tahu namanya. Gue dari England, gue gak hafal YouTube-YouTube Indonesia. Gue hafal YouTuber England semua. Banget, okay. Dia tuh terkenal kalau misalnya nge-vlog tuh dia selalu gini nih. Jadi gue Emang iya, lu gitu, gila. Rambut lu kayak keriting-keriting di gini ini. Jadi ya karider gue ya, oke. Okay. Iya lu kayak gitu. Dengarkan orang ini. Yap, cek deh. Gue habis mencuri kekuatannya Chandra Leo kemarin malam, jadi it's in my hand right now. Yang apa? Yang gua main film Boom. Yang main film Boom. Dia udah main film, jadi kekuatan beatboxnya udah. Dia, tapi dia hebat loh. Dia dari Magnum. dari video Magnum. Terus dia jadi Wolves. Wolves ice cream biskuit. Terus dia gini-gini sekarang, gila. Endorse please, part 2. Jadi kita udah sepakat untuk mencel satu sama lain. Haha, too slow. Jadi kita akan big beatbox challenge. Who can keep up with the man right here will be the winner, and the loser will kiss someone's ass. Serius, mata tapi jidat. Nah, lu mah pengen, lu udah yes-yes aja, lu gila ambigunya. Anji dari channel depan ya. Depan nomor 26 di KTP, nomor 1 di hati. Kalian mesti lihat channelnya dia, subscribe. Dan sekarang kita mau bikin challenge kecil-kecilan. Dia harus ngikutin beatbox gua. Menurut dia kecil. Kalau dia nggak bisa ngikutin dengan persis, dia bakalan gua suruh cium jidat. Dia doyan cium-ciuman sih, makanya cium pantatnya dia mau. Jadi ya well, ada. Ya. Cium pantat. Iya. Groginya. Lo mesti ikutin gua. Oke, gua mesti ikutin lo. Damn it. Oke. Okay. Yang pertama. Anjing. Gampang. Yang kedua. Gampang. Terlalu gampang. Iya. Groginya anjing. Pokoknya sampai 5 percobaan harus 5-5-nya benar. Ini baru 2. Yang ketiga. Terlalu, kalau kalah gue cium dia boleh enggak? Enggak boleh. Gila, jangan. Ya. Jangan, enggak boleh. Enggak boleh cium Roma. Mahal. Mahal. Iya, gue suka Roma kelapa daripada Roma gini. Ini tahu sekali lagi. Oke, ini yang ketiga, yang ketiga. Oke. Okay. Nice. Pass it. Dua lagi. Yang keempat. Oh lulu. Yeah. Nice. Gua tambah tuh gratis, nice. Bonus. Nice. What the hell? Okay, yang kelima dengerin. Kan tadi udah tuh. Jadi gua samain aja. Tapi gua tambahin dikit. Oh my god. Itu masih reasonable loh. Perlu diulang enggak? Oke, okay, diulang. Ulang. Ya, gini. Fail. Tadulu. Yang namanya Gustaf mana? Gua. Mana? Lo. Oke. Okay. Gak jadi gini. Gue udah bikin perjanjian ya. Jadi misalkan lu lihat ini gue, lihat ini gue. Enggak lihat deket. Sumpah. Lihat deket. Jadi gue enggak kena nih. Gue apa? Oke, gue straight ya, asal gue tahu. Gue straight. Dia manly, dia menjalankan hukumannya dengan baik. Tuh, manly. Like a mouse. Kalau fail cium jidat lu. Anjing juga lu, gue jadi tumbang. Iya, pokoknya harus Gustaf. Aduh, maaf Roma, maafin aku ya. Iya Roma, biskuit kelapa. Maafin aku. Kamu yang Roma.
Roma Irama. Yeah. Masa kamu mau jadi Roma Irama? Jangan dong, Roma Irama kan gak 200 ribu subscribers, followers. Asik. Mainnya partai. Partai Satria Bergitar. Tadi beatbox challenge kecil-kecilan. Dia manly, gua acungin jempol buat lo, Pen. Nice. Gua ngacungin yang lain juga. Oh my. Kenapa dua kamera ya vlognya? Iya, biar blogception. Vlog. Gak tau deh. Gua sih, ini dia aja. Dia lama-lama di mall semua orang kayak gini semua. Iya, lama-lama di mall semua orang kayak gini. What's up people tuh? Apalah segala macam. Ini anak-anak Jakarta Beatbox. Hengon. Boom. What's your name? Ini Gustav. Yang gue cium. Gustav ya, Gustamil Arifin. Oke, ini siapa? Romi dari Kampret Beatbox, Bang. Oke, ini Romi, ini Roma. Oke, ini siapa? Black dari Kampret Beatbox. Black, oke, okay. Kamen Rider Black RX. Ini siapa? Buta dia, sorry. Tukang gue lupa ngasih dia tahu buta, dia. Oh, oke. Okay. Dia enggak bisa ngomong, sorry. Dia buta. All right. Lagi penyamaran. Buta enggak bisa lihat, penyamaran. Bisa lihat. Oh my god. Oke, okay. Intelektual seorang ini Gazelle Cross, si rusa nyebrang ini. Makanya aku banyak oke. Tadi siapa nama lu? Dari Kampret Beatbox. Siapa, Jos? Oleb. Oleh. Oh, eh, kita oleh yuk. Oleh. Gede itu. Kejap. Boom, editor. Gue dari Jakarta Timur bisa join ke East Beatbox. Oke. Okay. Buat yang di Jakarta Timur. Buat yang di daerah Jakarta Timur, bre. Buat yang di daerah Jakarta Timur, bre. Ah, oke. Okay. Jadi. Bre, buat daerah. Kalau lu sering ngeliat vlognya dia nih, orang ini yang minta dipromosiin lagi, by the way. Gila, Raku CEO. Inilah tempat ya. Gue berhasil mempermalukan diri gue, mencium kening seorang beatboxer. Tapi, biasanya siapapun yang gue sentuh, gue langsung bisa melakukan apa yang dia lakukan. Nggak gue santai. Besok Senin, waktunya kembali. Get back to reality. Later, Gator.